Satu, dua, tiga. Bayar berapa 6 jam? Yang terkait dengan NGBT, bismillahirrahmanirrahim, deklarasi kegiatan tahun yang dilaksanakan oleh NGBT, semua tersebut kegiatan-kegiatan yang terkait dengan untuk kegiatan yang terkait dengan NGBT Kabupaten Lampung Timur. Namanya isu-isu ini, jadi mudah-mudahan gitu, ya, tidak terjadi hal-hal yang demikian itu. Nah, itu yang kita harapkan. Yang menjadi masalah adalah kegiatan-kegiatan roadshow dengan kegiatan-kegiatan yang masif yang bisa mengganggu ketertiban masyarakat. Untuk keberadaannya, sekali lagi, BKPRMI tidak melarang apapun itu. Tetapi untuk kegiatan, kemudian perilakunya, aktivitasnya, itu yang kami tidak tolerir dari BKPRMI. Oleh karena itu, kami melaksanakan pernyataan sikap untuk menolak segala bentuk roadshow, segala bentuk kegiatan, segala bentuk aktivitas yang dilaksanakan secara masif dan dikoordinir untuk di Kabupaten Kota Waringin Timur ini. Karena itu merupakan ancaman bagi generasi muda, terutama bagi anak-anak kami ke depan. Kenapa? Itu bertentangan dengan kaidah agama dan juga bertentangan dengan naluri dan fitrah manusia. Jadi pertama, ya kita Kesbangpol bersama-sama instansi lain, kita sedang mengawasi ini dan kita juga prihatin terhadap isu-isu ini. Jadi mudah-mudahan di tempat kita ini tidak terjadi hal-hal yang demikian itu. Nah, itu yang kita harapkan. Nah, jadi kepada seluruh masyarakat kita juga mengingatkan agar ya sering menjaga. Jadi saling menjaga kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ini dengan baik.